Halo kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau review makanan di Malang, yaitu Ronde Angsle Akor. Ayo let's go. Ya, tempatnya ada di kayak warung gitu ya. Cuma di sini bersih dan terang ya. Lokasinya ada di Jalan Sempu kawan, daerah Jalan Kepulauan gitu di Malang. Bukanya dari jam 5 sore sampai habis ya, tapi biasanya jam 8 sudah habis kawan. Tutupnya cuma hari Kamis. Bila hari lain tutup ya, namanya bapaknya biasanya dipanggil ke manten. Untuk parkirnya enak ya, bisa parkir di depannya atau di seberang jalannya. Jadi di sini jualannya hanya ronde dan angsle kawan. Ronde itu kuahnya yang pakai jahe, sedangkan angsle yang pakai santan. Ronde isinya ada agar-agar, bola-bola putih dari tepung yang isinya dalamnya ada kacang yang dicacah halus dan dikasih gula kawan. Jadi manis isinya. Angsle isinya ada agar-agar, ketan putih, petulo dan roti. Petulo itu kayak mie berwarna tapi tidak ada rasanya ya kawan. Nah ini rondenya mantap kawan. Untuk bola-bola rondenya maknyus, teksturnya kenyal ya, gak ngaret dan manisnya pas. Kuah jahenya ini termasuk yang gak menyengat ya, alias gak strong tapi gak ambar. Terus untuk angslenya, untuk ketannya lembut gak keras, petulonya kayak mie gitu ya, gak ngaret juga. Terus rotinya mantap. Nah kuah santannya ini yang enak, gurih dan manisnya pas bro. Ya bagi aku warga Malang, ini termasuk the bestnya ronde dan angsle di Malang. Must try dan cobaan dewe kawan, pasti enak tak jamin. Lek gak ketagihan DM aku di Instagram ya. Kalau boleh abis foto angsle rondenya tag Instagram aku juga. Oke review saya kali ini, terima kasih.